siapa yang kejar ni? Tak tahulah, Amy. Mungkin dia orang nampak kita ambil duit ni. Eh, berapa kali aku nak pesan besok jangan jumpa klien kat public. Tak ramai orang pun. Kau ni bahayalah. Dah, berhenti tepi jalan. Ni, kat sini. Berhenti, kita berpecah. Kau ambil beg ni, biar je kereta kat sini. Jom. Kau nak gimana? Kau pergi sana, aku pergi sini. Go! Cantik kan? Cantik memang cantik sayang. Tapi saya tahu tak,
Kalau baby cot ni, baby boleh duduk dalam setahun lebih je. Lepas tu tak pakai dah. Tu tengok. Allah, harga dia mahal pula tu. Tak kena sayang. Nisa suka yang ni tapi mahal pula. Sayang, janji kan kita nak berjimat. Tak apa macam ni, nanti kalau saya dapat gaji lebih ke dapat bonus, saya beli. Okey? Tak apa, kita beli yang ni. Lepas tu bila baby besar sikit, kita jual. Dekat Pre-Love. Ah, tak apa macam ni sayang. Kita balik, saya Google, saya tengok mana baby cot yang murah dekat Pre-Love. Dan kita beli, nanti dah sampai. Saya repair lah mana-mana tak okey tu bagi nampak macam baru balik, nampak cantik. Okey tak? Sesuai sangat kerja kat bank. Pandai berjimat. Tahu, bukan berjimat sayang. Ini kira macam kita tengok mana yang untung. Okey. Senang yang ni. Tak nak. Please. Sayang, jom. Please. Tak, tengok balik. Sayang, jom. Hey. Assalamualaikum. Abi. Sorry, kereta rosak tadi. Tak apa. Jo, sihat? Sihat. Nisa tadi dengan Jo beli barang baby tau. Sekejap lagi Nisa tunjuk. Okey. Ni, buah. Tak apa, letak je kat dapur tu. Ni, makanan semua dah siap dah. Okey. Sayang, saya ikut ya. Okey. Jo. Macam mana dengan deposit? Duit hospital ni sudah cukup dah. Sudah bayar separuh. Itu kalau normal. Kalau sisa macam mana? Itu Abi dah pesan kan. Kena buat simpanan lebih sikit. Supaya nanti kan apa hal senang. Abi jangan risau. Jo tahu apa dia buat. Kan sayang? Ya. Tapi sayang, sayang jangan fikir sangat pasal Abi cakap tu. Abi memang macam tu kan? Saya nak keluar ambil angin kejap. Jo. Biarlah orang perempuan buat kerja dapur. Kita borak-borak. Jo tahu kan? Abi akan berusaha untuk dapatkan sampailah Abi dapat. Walaupun cara sekalipun. Ya, macam mana? Abi dapatkan koleksi kita-kita Abi ini. Usaha juga sampai dapat. Bila Abi dapat, Abi akan jaga elok-elok. Jaga baik-baik, baiki segala kerosakan dia. Macam mana Abi jaga anak Abi? Sebab tu, Abi ada satu mekanik yang bagus. Untuk maintain kereta ni, untuk jaga, untuk baik pulih. Dan sekiranya katakanlah kalau mekanik tu tak bagus, buat hal. Abi takkan teragak-agak terbukau untuk buang mekanik tu. Nak cari mekanik yang lebih bagus lagi. Kau ada 4 bulan sebelum anak aku beranak. 4 bulan untuk bawa anak aku keluar dari rumah murah yang kau sewa tu. 4 bulan untuk pastikan anak aku beranak dekat hospital swasta. 4 bulan untuk bawa anak dengan cucu aku keluar dari hidup miskin kau tu. Lepas 4 bulan, kalau kau gagal, kau ceraikan anak aku. Faham? Do it, do it, do it, do it. Get it, get it.
All Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Hai, saya Hasim Rizal dan saya merupakan antara salah satu juri dalam All Together Now Malaysia. Dalam All Together Now Malaysia ni ada 50 juri. Kalau di UK ada 100, di Malaysia ada 50 juri. Are you kidding me? 50 orang tengok satu show, memang gaduh bro. Memang confirm gaduh. Tak percaya? Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Yes, ini dia. Ah, okey. Oh, duduk ramai-ramai. Kita akan duduk ramai-ramai. Ada lampu kat belakang semua. Yes. Yang saya tengok ni tak tahulah peserta ni lelaki ke perempuan sebab tengok macam boleh main gala panjang lah tu jadi. Semua juri-juri lampunya di belakang adalah merah. Alright. Yang penting setiap episod kita akan ada 3 finalis kita yang kita tengok juga markah diorang macam mana. Di Malaysia kita ada 50 juri aja, jadi satu juri, seorang juri, 2 markah. Alright. So dia nyanyi-nyanyi. Oh, lambai-lambai, juri boleh borak-borak. Boleh komen dengan persembahan diorang. Alright. Yes, bila dah nyanyi. Alright, this is the best part. Kalau juri suka, dia akan bangun. Bila dia bangun, lampu akan bertukar. Setiap juri yang bangun, 2 markah untuk peserta. Dan peserta tak kisah. Tak kisah nak nyanyi lagu English ke, nyanyi lagu bahasa Malaysia ke atau bahasa-bahasa lain. No problem at all. Yang penting persembahan yang menarik. So, itulah dia. Cara-cara apa yang bakal berlaku dalam All Together Now Malaysia. Peace. Saya Hasim Rizal. Jangan tinggalkan abang, sayang. Kat. Makin hot lah perempuan ni sekarang. Siapa tu? Hana Halim. Ex-wife Joje. Kenapa saya perlu ambil awak bekerja? Oh, saya bagus. Lampu tu kejap-kejap nyala. Lampu ni macam tu. Biarkan aja, Pak. Mana nasib aku dapat menantu macam ni. Sebelum hidup, saya akan ucapkan I love you to each other. Kena tambah lagi. 50. What? Lepas dia ni, staff famous. Eh? Seri tu makin naik tau. Tak baik. Aku tanya. Jangan sibuk boleh? Tak boleh. After 2 years, Dani dan Andra dapat juga terima you. 2 bulan tau abang tak kerja. Makan tentu. Selamat datang ke The House. Sekarang ni aku nak pergi. Aku tak nak Fisha kembali kepada Kadir. Kau hantar aku, confirm dia goyang ni. Ini adalah rancangan format nyanyian terbaru yang sememangnya popular lebih di 15 buah negara. Kini di Malaysia. Lebih dari 250 orang peserta dengan 50 orang juri. Dan seorang je pengacara. Hai, saya Syari Al-Hanai. Dan saya Hasim Rizal selaku kapten juri. Pastikan anda menyaksikan kami untuk siapakah 49 juri yang mengisi kotak-kotak ini. Ini dia. All Together Now, Malaysia. Ila. Biliknya siap ni. Silakan Cik Mi. Rumah ni owner dah ubah jadi konsep moden. Jadi sesuailah macam mana Cik Mi cari. Ruang dinding ni tak perlukan dekorasi yang berlebihan sebab dia dah okeylah. Teringat masa saya kerja kat Penang dulu. Ada satu rumah macam ni juga. Memang cantik. Tapi yang penting, ada security. Baguslah. Kalau Cik Amy ambil rumah kat kawasan sini. Sebab sini security dia strict. Lepas tu, kat sini setiap 24 jam, security akan pusing setiap floor. So memang selamatlah Cik Amy. It's very good. Cik Amy,
Boleh saya tahu Cik Amy kerja dalam bidang pekerjaan apa? Oh, saya financial advisor. Baiklah, saya setuju untuk sewa rumah ini. Saya akan bayar 2 bulan deposit dan juga utility. Semuanya sekali RM30,000 kan? Ya. Company Encik terima ke cash? Cash boleh. Saya siapkan agreement. Thank you. Macam mana tadi? Bos cakap apa? Bos Malik itu okey je. Yang bad song itu Puan Mimi itulah, yang HR kita tu. Langsung tak naik grade aku. Bonus pun sikit je. Aku dulu masa pekerja awal, Pik Bos bagi good grade juga dekat aku. Tapi aku risau Puan Mimi potong ke tak. Tak spend lah. Kau kan kesayangan Bos. Mesti boleh naiknya. Jo, tak nak cuba nasib ke tahun ni? Yalah, sebelum-sebelum ni asyik gagal aje. Try lah tahun ni. Eh, mesti nak cuba. Dengan bini aku nak bersalin semua ni. Banyak duit nak pakai ke? Yalah, cuba je lah Jo. Mana tahu tahun ni rezeki kau kan? Ya. Jo. Ikut aku jap. Macam ada barang baik je. Amin. Aku nak kau run sistem diagnostik untuk SafeNet 5.0. Lepas tu aku nak tengok analysis report. Diagnostik? Lecehlah benda tu, bro. Bagilah budak-budak junior je yang buat. Alah, Jo. Kau akan pernah buat dulu. Aku percaya dengan kau. Kalau aku bagi Suzy ke Dina buat, confirm salah buatnya. Tak, masalahnya benda ni leceh tau. Last time aku buat tengah malam baru settle. Satu lagi, aku dah hal malam ni. Eh, kau tak nak naik pangkat ke? Ha? Minggu lepas baru kau email aku pasal appraisal kau tu kan? Inilah peluang kau, Jo. Masalahnya aku dah kena buat seorang dia ni. Yalah. Eh, kau tolong aku tolong kau masa appraisal nanti. Ha? Besok kau punya turn kan? Masa present kau ada juga ke? Eh, adalah. Sah-sah aku supervisor kau. Bos tu, dia dengar cakap aku tau. Okey, okay, aku tolong kau. Tapi kau janji. Kau kena tolong aku balik ni. Janjilah. Ha? Tapi aku kena settle malam ni. Besok aku nak tengah report. Okey? Saya kena stay back. Itulah. Mungkin saya nak kena balik lambat sikit dah malam ni. Tak apa, tapi ni saya dah masak tau. Kalau saya nak makan nanti saya ambil bawah tudung eh. Eh, jangan risau pasal tu. Sayang tu jaga diri elok-elok. Baby macam mana? Sihat? It's okay. Baby okay, alhamdulillah. Baik dia. Behave sangat. Cuma dia rindu papa dia. Alah, comelnya. Nanti saya cuba balik awal, okey? Okey, tak apa. Nisa faham. Inilah, saya kena buat kerja last minute ni. Malik suruh. Lepas tu kan saya ada cakap, nanti dia boleh tolong saya tau pasal promotion tu. So, saya doakan tau. Amin. Nisa doakan. Amin. Eh, sayang. Ingat tak pepper spray yang saya bagi kat Nisa dulu? Adalah laci rupanya. Hey, ada lagi? Saya ada pakai ke? Mana pun dah guna sayang ni. Memanglah saya tak pakai sebab saya ni jaga saya 24 jam. Sayang, saya nak sama buat kerja ni. Nantilah. Saya balik jumpa kat rumah, okey? I love you. I love you too. Thank you.
sistem ni ada glitch, bro. Contoh dia macam ni. Kalau customer kita dia nak pindah duit ke ataupun nak bayar bil dalam RM20.45. Jadi sistem ni akan auto-correct 45 sen tu jadi 50 sen. Dan 5 sen tu pula akan ditolak daripada akaun customer kita. 5 sen tu pula akan floating around, tak tahu nak masuk akaun mana. Jadi kau bayangkan sekarang ni, kalau setiap hari transaction ni akan jadi macam ni, RM10,000, RM100,000 duit customer kita akan hilang macam tu je. Okey, okey. Slow sikit. Kau satu office dengar ke? Oh, sorry, sorry. Betul ke benda ni boleh buat? Kau tengoklah report tu. Eh. Kau jangan buat hal jo. Software ni aku sendiri yang design tau. Nanti aku yang kena. Tak, macam ni. Kalau anyone from the back office tahu pasal transaction ni, kau dah tahu untuk ambil duit floating ni semua. Kau percayalah, tak ada siapa-siapa pun boleh trace. Tak. Tak mungkinlah. Nanti kau tengok nanti. Memanglah kalau amount dia besar, orang memang boleh trace. Tapi kalau dia sikit-sikit je, customer kita takkan sedar pun yang duit dia tu dah hilang. Dia rugi. Faham? Tak, tak, tak. Aku tak percaya. Ni mesti kau nak kena garang aku kan? Apa benda kau ni? Ni software kau kan? Apa pula aku pula? Aku tak ada masa nak ubah semua ni tau. Dah nak kena siapkan dalam minggu ni juga. Eh, tapi kau juga yang cakap, staff kita je yang boleh sedar kan? Yalah, tapi kau kena ingat sekarang ni. Budak-budak hacker tu berlambak dekat luar sana tu. Jadi kalau nasihat aku sekarang ni, aku rasa kau batalkan je lah sistem ni. Sebab kita takkan tahu apa kejadian lagi lepas ni. Baik, kau diam pasal benda ni. Kalau tak, aku sendiri yang kau bagi memo ke kau. Kau ingat dulu. Kau masih nak simpan kerja kau di sini kan? Kejap. Pasal appraisal promotion aku tu macam mana? Kau akan tolong aku kan? Kan? Ya, ya. Eh, kau dah janji tak nak tolong aku? Saya dah 9 tahun dah berkhidmat untuk bank ni. Jadi saya rasa saya layak untuk naik ke senior. Saya dah tak nak jadi officer lagi. Okey, awak dah kerja sini selama 9 tahun. But according to your supervisor, awak tak banyak improvement. Aku kejap, which part yang saya tak ada improvement ni? Eh, banyak, Jo. Kerja kau ni banyak banyak silap. Report pun lama siap. Ini budak-budak yang jauh lebih junior dari kau. Kan, dia orang boleh complete semua tugas yang kau bagi dekat dia orang. Kita cuba lagi next year. Hmm? Yalah. Terima kasih. Datuk, kalau tak boleh naik increment pun, boleh tak kalau naikkan bonus saya? Isteri saya dah nak bersalin dah bila-bila masa ni. That one you have to ask your supervisor. Macam mana, Malik? Boleh? Kita cuba lagi. Tak dapat. Ya. Yeah. Terima kasih, Tok. All Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2.
akan datang di Astoria. Hai, saya Semizal dan saya merupakan antara salah satu juri dalam All Together Now Malaysia. Dalam All Together Now Malaysia ni ada 50 juri. Kalau di UK ada 100, di Malaysia ada 50 juri. Are you kidding me? 50 orang tengok satu show memang gaduh bro. Memang confirm gaduh. Tak percaya? Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Yes, ini dia. Ah. Okey. Oh, duduk ramai-ramai. Kita akan duduk ramai-ramai. Ada lampu kat belakang semua. Yes. Yang saya tengok ni tak tahulah peserta ni lelaki ke perempuan sebab tengok macam boleh main gala panjang lah tu jadi. Semua juri-juri lampunya di belakang adalah merah. Alright. Yang penting setiap episod kita akan ada 3 finalis kita yang kita tengok juga markah diorang macam mana. Di Malaysia kita ada 50 juri aja, jadi satu juri, seorang juri, 2 markah. Alright. So dia nyanyi-nyanyi. Oh, lambai-lambai, juri boleh borak-borak. Boleh komen dengan persembahan diorang. Alright. Yes, bila dah nyanyi. Alright, this is the best part. Kalau juri suka, dia akan bangun. Bila dia bangun, lampu akan bertukar. Setiap juri yang bangun, 2 markah untuk peserta. Dan peserta tak kisah. Tak kisah nak nyanyi lagu English ke, nyanyi lagu bahasa Malaysia ke atau bahasa-bahasa lain. No problem at all. Yang penting persembahan yang menarik. So, itulah dia. Cara-cara apa yang bakal berlaku dalam All Together Now Malaysia. Peace. Saya Semizal. Jangan tinggalkan abang, sayang. Kat. Makin hot lah perempuan ni sekarang. Siapa tu? Hana Halim. Ex-wife Joje. Kenapa saya perlu ambil awak bekerja? Sebab saya bagus. Lampu tu kejap-kejap nyala. Lampu ni macam tu. Biarkan aja, Mak. Mana nasib aku dapat menantu macam ni? Sebelum hidup, saya akan ucapkan I love you to each other. Kena tambah lagi. 50. What? Lepas jadi star famous, kan? Seri tu makin naik tau. Tak baik. Aku tanya. Jangan sibuk, boleh? Tak boleh. After 2 years, Dani dan Andra dapat juga terima you. 2 bulan tau abang tak kerja. Terima Makan tanda. Makan tanda. Selamat datang. Dah sekarang ni aku nak film dia. Aku tak nak Fisha kembali kepada Kadir. Kau hantar aku, confirm dia goyang ni. Kenapa Nisa tak boleh ikut sayang? Sayang. Tak bolehlah sebab semua orang pergi single je tau. Mestilah dia orang buat pasangan masing-masing macam girlfriend ke isteri ke. Tak betul sayang. Lagipun kita orang di sana pun kita orang cakap benda-benda lama the old times. Kutuk orang tu, kutuk orang ni. Saya tak nak nanti saya bosan, saya boring nanti saya nak balik semua. Takkan. Nisa takkan bosan. Nisa duduk sembang dengan dia orang. Tunggu abang. Tunggu sayang, okey? Sayang. Tak payahlah ya. Saya janji lepas habis sini saya balik. Sayang jangan nakal-nakal. Sayang dah nak jadi bapa tau. No, memang tak nakal lah. Baik-baik je. Hey, kenapa ni? Senyum sikit. Nisa risaulah kalau kat sana ada perempuan-perempuan cantik ke. Lepas tu nanti sayang jumpa perempuan lain ke atau mungkin perempuan tu ex-girlfriend sayang ke. Nisa tahulah Nisa tak cantik sekarang. Nisa gemuk kan sebab tu sayang tak nak bawa Nisa. Dah, saya boleh mengharap macam tu. Apa ni sayang? Saya tahu tak? Sayang tu kekasih awal dan akhir saya. Siapa boleh bila? Hmm? Hey, I love you. Tak, saya pergi dulu. Hey, salam. Jaga diri. Okey. Hey. Hey, Jo. Kau tahu berapa komisen aku dapat dalam projek terbaru? Berapa? RM500,000. Setengah juta tu. Aku terus deposit, beli rumah baru. Nice, bro. Eh, mana? Dekat Gamuda Cove. Aku ingat nak buat investment sikit. Nak duduk sana taklah. Jauh. Gamuda, eh? Aku ada try nak beli rumah kat situ. Tapi
Ulan, kau tahulah aku 3 biji umur. Lu tak lepas, bro. Cukuplah tu 3 biji. Apalah kau ni? Kau diam je. Duduk mana sekarang? Keramat. Oh, lah. Kau beli rumah di situ eh? Tak, tak. Nyewa kat situ. Nyewa. Eh. Oh, okey. Belum rezekilah. Eh, tu Azmi. Sini kita tu. Sekarang dah jadi datuk. Eh, aku dengar CEO kot. Jom. Jom. Hey, datuk. Lama tak jumpa eh. Datuk sekarang ni. Datuk ke? Datuk lain macam eh. Ya, aku biasa je. Amy. Joe? Oh my god. Aku tak jumpa. Hai. You lepas grad, terus senyap eh? Yalah, I mind the life. Lepas grad, I kerja with my dad for 2 years. Dan lepas tu, my dad meninggal. I take over his business sampai sekarang. Sorry, I... That's okay. Dah lama dah pun. You know what? I tak sangka you jadi banker. Sebab Matt, you genius. I ingat selama ni you professor matematik ke apa ke. Kat bank pun okey jugalah. Matt juga kan? So, where's your wife? Mana you tahu dia kahwin? I tahulah. Check out dah. You know, yeah. I bagus sense benda tu. Okay. Jom, jom, jom makan ni. Let's go. Jom, jom makan kan. Let's go makan lagi. I suam pun nak kena. It's a story juga. I suam. Lain kan? It's... Okay. Okay lah. Jo, datang ofis sekarang. Ada masalah. Banyak customer hilang duit dalam akaun orang. Eh, aku rasa ni masalah firewall ni. Bukan sikit. Berapa puluh ribu lesap ni. Cuba tengok. Ya, tak apa, aku pergi cek PC lain dulu. Kita tengok sini. Kalau dapat kat aku semua duit ni, banyak benda aku boleh beli ni. Beli kereta baru, beli rumah baru. Ha. Lepas tu aku belanja bini aku gelang emas ni penuh sampai siku ni. Ha, macam mana, Jo? Jumpa apa-apa tak? Weh, jangan buat main. Ni duit customer ni. Ah, macam kau cakap tadilah, isu firewall tu. Biasa, Tuan. Ini untuk makan tengah hari. Fikir apa ni sayang? Ah, tak ada. Pukul berapa dah ni? 7 lebih dah. Lambat pula. Tak apalah, benar lambat dah. Ambil minum je. Minum je. Dah makanlah sikit. Nanti kempunan tau. Bismillah. Sedap kan? Di luar? Ya Allah, baik. Macam sini. Saya pergi dulu.
apa ni? Nisa tahu saya fikir pasal duit kan? Saya jangan risau tau. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah tu. Ada rezeki kita nanti. Saya sayang awak. Saya sayang awak juga. Saya sayang juga. Masa nak kena bagi saya skat ni? Entahlah. Tapi aku rasa ni mesti pasal semalam yang kes tu hilang. Oh. Jo. Jo, Malik bagi tahu saya yang sekarang ni awak tengah run through new system. Ada apa-apa yang masalah yang awak jumpa ke? Jo, do you have something to tell me? Datuk, sebenarnya kat sistem tak ada apa-apa masalah pun. Habis tu kalau tak ada masalah, macam mana boleh kena hack? Ini soal duit hilang tau, Jo. Macam ni, Datuk. Sistem memang tak ada masalah. Yang saya perasan sekarang ni ada masalah pada firewall. Kita dah lama dah tak update server firewall kita. Saya rasa saya dah pernah bagi quotation dekat Datuk tapi tak ada feedback pula. Datuk ingat lagi tak? Ya, bos. Sebenarnya Jo dah timbulkan isu ni tapi kita tak ada bajet untuk upgrade firewall server kita. Bos ingat kan? Macam ni, Datuk. Budak-budak hacker sekarang ni dia orang dah makin pandai tau. Saya rasa dia gunakan server firewall kita yang lemah ni, jadi dia masuk untuk hack dalam sistem bank kita. Okeylah, tak apalah, Jo. Tak boleh keluar dulu. All Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan, inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia Musim 2 akan datang di Astro Ria. Hai, saya Semiza dan saya merupakan antara salah satu juri dalam All Together Now Malaysia. Dalam All Together Now Malaysia ni ada 50 juri. Kalau di UK ada 100, di Malaysia ada 50 juri. Are you kidding me? 50 orang tengok satu show, memang gaduh bro. Memang confirm gaduh. Tak percaya? Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Yes, ini dia. Okey. Oh, duduk ramai-ramai. Kita akan duduk ramai-ramai. Ada lampu kat belakang semua. Yes. Yang saya tengok ni tak tahulah peserta ni lelaki ke perempuan sebab tengok macam boleh main galah panjang lah tu jadi. Semua juri-juri lampunya di belakang adalah merah. Alright. Yang penting setiap episod kita akan ada 3 finalis kita yang kita tengok juga markah diorang macam mana. Di Malaysia kita ada 50 juri aja, jadi satu juri, seorang juri, 2 markah. Alright. So dia nyanyi. Oh, lambai. Juri boleh borak-borak. Boleh komen dengan persembahan diorang. Alright. Yes, bila dah nyanyi. Alright, this is the best part. Kalau juri suka, dia akan bangun. Bila dia bangun, lampu akan bertukar. Setiap juri yang bangun, 2 markah untuk peserta. Dan peserta tak kisah. Tak kisah nak nyanyi lagu English ke, nyanyi lagu bahasa Malaysia ke atau bahasa-bahasa lain. No problem at all. Yang penting persembahan yang menarik. So, itulah dia. Cara-cara apa yang bakal berlaku dalam All Together Now Malaysia. Peace. Saya Simizal. Ini ada rancangan format nyanyian terbaru yang sememangnya popular lebih di 15 buah negara. Kini di Malaysia. Lebih dari 250 orang peserta dengan 50 orang juri. Dan seorang je pengacara. Hai, saya Syaya Amanai. Dan saya Simizal selaku kapten juri. Pastikan anda menyaksikan kami untuk siapakah 49 juri yang mengisi kotak-kotak ini. Ini dia. All Together Now, Malaysia. Thank you.
kau dah kenapa? Hah? Tak, semut dimasuk seluar aku. Gatal. Hey, Jo. Kau mesti ada kena-mengena dengan kes hilang duit tu kan? Sebab aku tengok analisis report kau tu sama macam cara duit tu hilang. Mana ada, itu kebetulan sajalah. Kau ni cuba fikir betul-betul. Kalau betul aku nak curi duit tu, takkan aku nak guna cara yang sama. Kau pun tahu pasal cara tu kan? Fikir betul-betul. Okey. Aku percaya engkau. Nasib baik kau tak bagi tahu bos pasal masalah software tu. Kalau tak habis aku nak buat kerja. Tak adalah. Gerak dulu Papa Roger. Okey. It's good. When are you coming to visit? Yes. Well, I learned from the best. Good night. Saya tak boleh lagi panggil orang tu. Sayang. Kalau login awal dengan password default tu senang lah. Tapi dia dah letak extra security kat situ. Kau tahu password dia? Yang baru ni. Entahlah Cik Malik, saya pun tak tahu. Tapi saya cuba senarai yang ada dalam ni pun semua tak dapat. Burung bayar IC dia. Sih dah try tadi pun tak boleh. Tarik lagi. Tarik lagi saya dah try dah tadi tak dapat. Ni cuba. Nombor kereta dia. Nombor kereta dia jangan WYE3905. Ofis kau buat gambar bini kau. Aku akan buat apa je untuk Nisa ni. Buat unauthorized transaction. Data dalam main server menunjukkan kau guna nombor ID aku untuk akses dalam sistem guna komputer kau sendiri. Kau tak tuduh aku macam ni, Malik. Mana tahu ada orang curi ID kau lepas tu dia pakai dekat PC aku. Lepas tu dia buat unauthorized transaction tu macam mana pula? Ni, bukti dia. Duit-duit yang dicuri tu dah dipindah ke dalam beberapa akaun dan asyik berpindah randa. Sebab tu Husin tak jumpa. Tapi dengan aku silap ah. Aku cek satu persatu. Sehari suntuk aku habiskan masa untuk jejak setiap akaun yang ada. Dan aku dapat jumpa. Yang duit tu semua masuk dalam akaun kau. Johari Azri. Mesti kau heran kan? Macam mana aku boleh masuk? Sebab password tu ada kat atas meja kau. Baik, kau mengaku saja, Joe.
Senang sikit aku nak settle kes ni. Dato'. Okey, saya mengaku. Memang saya ada buat transaction tu. Tapi sekali je. Sumpah sekali je. Saya janji lepas ni saya tak buat dah. Saya akan pulangkan balik semua duit tu. Baiklah. Kalau awak pulangkan semua duit-duit tu, saya akan anggap kes ni selesai. Betul. Terima kasih, Datuk. Tapi, Jo, kenapa awak hantar email tu? Email? Ya, Jo. Draft email yang awak mengadu pada top management. Yang awak sendiri sengaja curi duit-duit tu sebab awak nak buktikan bahawa firewall bank ini lemah. Dan awak tuduh saya abaikan safety firewall tu. Kejap. Ni salah faham ni. Saya tak ada buat apa-apa email pun, Datuk. Betul, sumpah. Datuk. Kalau tak, ni apa? Kejap. Ini tak betul, Datuk. Datuk, ni bukan email daripada saya ni. Saya tak tulis pun ni. Sumpah, Datuk. Enough, Jo, enough. Seriously, saya tak boleh terima kalau ada staff yang cuba ugut saya. Ha? I think you better leave. Jo, you are fired. Sorilah, Jo. Kalau aku tak buat, aku pula kena buang nanti. Sayang, Ucuk Isha buat apa tu? Tak ada kerja sikit. Ya ke? Apa nampak stres sangat tu? Nak apa-apa tak? Teh tarik? Mi goreng? Nisa tu. Nisa tahu saya sibuk, saya kuat kerja untuk Nisa. Untuk anak kita ni. Untuk keluarga kecil kita ni. Nisa hargai sangat. Saya dah janji. Ya. Tapi jangan sampai siksa diri. All Together Now Malaysia bakal tiba dengan musim kedua. Anda hebat menyanyi secara solo, duo, trio atau berkumpulan? Inilah masanya untuk menyelahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat tertera. Hantarkan penyertaan anda berbentuk video atau pautan ke ujibakat@astro.com.my. All Together Now Malaysia musim 2 akan datang di Astro Ria. Hai, saya Semizal dan saya merupakan antara salah satu juri dalam All Together Now Malaysia. Dalam All Together Now Malaysia ni ada 50 juri. Kalau di UK ada 100, di Malaysia ada 50 juri. Are you kidding me? 50 orang tengok satu show, memang gaduh bro. Memang confirm gaduh. Tak percaya? Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Yes, ini dia.
Okey. Oh, duduk ramai-ramai. Kita akan duduk ramai-ramai. Ada lampu kat belakang semua. Yes. Yang saya tengok ni tak tahulah peserta ni lelaki ke perempuan sebab tengok macam boleh main galah panjang lah tu jadi. Semua juri-juri lampunya di belakang adalah merah. Alright. Yang penting setiap episod kita akan ada 3 finalis kita yang kita tengok juga markah diorang macam mana. Di Malaysia kita ada 50 juri aja, jadi satu juri, seorang juri, 2 markah. Alright. So dia nyanyi. Oh, lambai-lambai, juri boleh borak-borak. Boleh komen dengan persembahan diorang. Alright. Yes, bila dah nyanyi. Alright, this is the best part. Kalau juri suka, dia akan bangun. Bila dia bangun, lampu akan bertukar. Setiap juri yang bangun, 2 markah untuk peserta. Dan peserta tak kisah. Tak kisah nak nyanyi lagu English ke, nyanyi lagu bahasa Malaysia ke atau bahasa-bahasa lain. No problem at all. Yang penting persembahan yang menarik. So, itulah dia. Cara-cara apa yang bakal berlaku dalam All Together Now Malaysia. Peace. Saya Sim Izzal. Ini adalah rancangan format nyanyian terbaru yang sememangnya popular lebih di 15 buah negara. Kini di Malaysia. Lebih dari 250 orang peserta dengan 50 orang juri. Dan seorang je pengacara. Hai, saya Syai Al-Hadai. Dan saya Sim Izzal selaku kapten juri. Pastikan anda menyaksikan kami untuk siapakah 49 juri yang mengisi kotak-kotak ini. Ini dia. All Together Now, Malaysia. Kami dapat tahu awak ada masalah dengan majikan lama awak. Yang itu saya boleh jelaskan, Tuan. Tak perlu. Sebenarnya prosedur kami terpaksa buat background check dengan majikan lama awak dan mereka beritahu sebenarnya awak telah dipecat sebab ada kes pecat amanah. Jo? Jo, you buat apa dekat sini? You buat apa dekat sini? I beli kopi. Kat sini kan banyak kafe. Tak, sebenarnya my office ada dekat sini. You ada new branch ke dekat sini? Tak. Sebenarnya tadi ni aku nak curi duit tu. I cuma nak kasih. I sekarang ni cuma nak buktikan pada Malik yang sistem firewall dia tu memang tak kuat, tak strong. You dah explain kat your boss? Yes, I dah explain. Tapi you tahu lah, boss I pun ada salah juga. Salah dia sekarang ni sebab dia tak approve budget untuk firewall tu. So, Malik nak selamatkan diri dia yang semua orang nak selamatkan diri masing-masing. That's why sekarang ni, I jadi kambing hitam. I rasa you patut lupa je semua ni. Dan I tahu macam mana nak kasi you release tension you. Macam mana? Dapat juga kan you pakai kereta impian you? Nah. Bawa lah. You bawa. Jom. Hit the pedal. Go fast, baby. Are you feeling better? I guess so. Tahulah you, I sekarang ni tengah serabut. Tak tahu macam mana nak cakap dengan Wi-Fi. I dah gagal ni. I rasa I boleh tolong you. Tolong? Tolong macam mana? You nak kerja dengan I tak? Untuk sementara waktu. Serius lah. Ya. Okay, I nak cuma you. Okay. Tak payah pandai macam tu. I tahu you nak tanya pasal gaji you, kan? Come on, we're friends, right? No, segan lah dengan you. Okey, macam ni lah. I akan bayar gaji you 3 kali ganda dari gaji bank yang pecat you. Nah, macam? Nak tak? Sekejap, you I nak cakap ni. I baru lepas kali pecat sebab I pecah mana tau. And you jangan main-main macam ni. You nak offer I kerja? Joe, you buat semua tu sebab you desperate, you terdesak dan I faham. Tapi I kena buang kerja sebab I buat kes jenayah tau. White collar crime je lah, Joe. It's nothing serious. Seriously. Tak ada apalah.
I have plans for you, Jo. Maksud you? Tak, I betul-betul nak tolong. Dan I akan bagi tahu you apa I buat, but not now. But let's say apa I buat ni I tolong orang susah. Macam you? Ha ha ha, kejap. You kerja apa sebenarnya ni? I akan bagi tahu you, but esok I ada nak pergi jumpa seorang klien baru. Teman I? Bercanggah kerana nombor atas kertas. Niat pun berubah. Tidak buat aktiviti jika tidak yang berubah. Sukan berhenti, sudah jadi kebiasaan. Udah dawai tulang besi, sekarang perlu kebasahan. Kesabaran, rempuh kekerasan. Tidak basah.